Halo semuanya. Jadi aku mencoba untuk cari-cari info, bisa dibilang menjadi seorang detektif untuk mencari settingan-settingan seperti apa saja yang dipakai sama pro player. Kemudian aku bedah dan gabungkan semua settingan itu di satu video bongkar settingan milik pro player, termasuk di video yang sedang kalian tonton ini. Tapi karena mungkin adanya keterbatasan kemampuan dan keterbatasan data yang saya miliki atau dapatkan, sehingga mungkin nanti ada settingan yang kurang tepat ya, atau mungkin agak beda sama versi aslinya yang dipakai playernya langsung. Misalnya saja settingan sensitivitas, pengaturan kontrol, DPI, dan lain-lain. Karena mungkin ada satu atau dua settingan yang sifatnya tidak bersifat mutlak, lebih tepatnya dapat mereka ganti sewaktu-waktu. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak usah khawatir, video kali ini no setting-setting dan penuh dengan perjuangan untuk benar-benar menyelidiki settingan-settingan seperti apa saja yang pro player ini pakai. Mantap. Dan perlu aku tekankan kalau settingan yang aku bongkar pada video kali ini tuh sebagian besar settingan yang pro playernya pakai sekarang. Nantinya jika ada perubahan settingan mereka sewaktu-waktu, aku bakal update lagi settingan terbarunya, cuy. Dan pada video kali ini aku bakal bedah full settingan milik Aksegood. Meluncur. Sebelum itu, buat yang ngefans sama Aksegood, jangan lupa paket lengkap dulu ya. Nah, oke, lanjut aja ke inti videonya langsung. Nah, oke, langsung aja guys ke settingannya. Nah, jadi untuk yang pertama mungkin aku bakal liatin dulu custom HUD teman-teman ya, beserta pengaturan kontrolnya. Tapi untuk di bagian pengaturan kontrolnya ini teman-teman ya, mungkin gak terlalu sama persis ya kan, aku cuman taksir-taksir aja. Karena untuk Bang Aksegood sendiri gak pernah aku lihat teman-teman ya, mungkin udah pernah up. Kalau kalian pernah lihat silahkan di komen teman-teman ya. Cuman aku gak pernah lihat settingan kontrol milik dia teman-teman. Kalau HUD kan bisa dilihat dari gameplay teman-teman ya. Makanya video ini bisa jadi karena aku lihat dan jadi detektif cuy ya. Gil sih detektif settingan aku lihat dari gameplay Bang Aksegood cuy ya. Kalau untuk sensitivitas dan kontrol ini aku cuma nebak-nebak guys, karena itu kan juga ya kadang diubah-ubah teman-teman ya, nggak menentu gitu cuy. Cuman kalau misalkan HUD itu kan ya kayak kebiasaan gitu cuy ya, makanya jarang diganti. Paling kalau diganti dimodifikasi dikit-dikit aja teman-teman ya, pasti ya nggak jauh-jauh lah dari HUD-HUD yang biasa dipakai gitu bentukannya. Apalagi ke pro player gitu cuy ya, pasti jarang ganti-ganti HUD. Nah langsung aja ya teman-teman ya, untuk ke settingan yang pertama. Nah kemudian untuk di bagian kontrol langsung aja. Nah untuk di bagian di sini pastikan untuk ya presisi bidik default lah ya, udah pasti. Kemudian tombol tembak di kiri Bang Aksegood itu aku lihat-lihat pakai selalu. Kemudian untuk tahan tembak untuk scope sniper rifle, aku kurang tahu teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai off atau on, terserah kalian aja cuy. Nah untuk quick weapon switch dan quick reload aku lihat dia pakai on semua. Kemudian untuk quick reload di crosshair, di sini aku kurang tahu juga, aku pakai off di sini. Nah untuk lihat sekitar sprint sopir, auto ubah senjata, bear scoreboard, ini pakai on semua teman-teman ya, pasti pakai, kebanyakan pakai on semua gitu cuy. Nah untuk tipe akses bear scoreboard kan bisa pakai tahan aja teman-teman ya, walaupun Bang Aksegood sendiri aku kurang tahu, cuman kalian bisa pakai tahan aja seperti yang aku pakai di video kali ini. Nah untuk item finder kurang tahu, di sini aku pakai selalu aktif. Nah untuk slot granat Bang Aksegood pakai double slot teman-teman ya, pasti double slot karena bomnya itu slot bomnya ada dua teman-teman ya. Nah kemudian untuk global smart throw pastinya Bang Aksegood pakai off. Kemudian tombol global permanen pakai off. Nah untuk mode lari pastinya pakai klasik, cuman nggak tahu juga teman-teman ya, karena kan ini nggak jauh beda cuy, klasik geser gabungan ini ya bisa semua, bisa jadi semua teman-teman ya Bang Aksegood pakai. Cuman di sini aku nggak tahu juga, makanya aku pakai klasik aja teman-teman ya, pakai yang bawaan atau standar aja gitu cuy. Nah untuk kontrol kendaraan pakai aja dua tangan, pasti dua tangan teman-teman ya. Nah kemudian untuk notifikasi in game tips, notifikasi kill dan efek visual di sini aku nggak jelasin teman-teman ya, pokoknya aku kurang tahu teman-teman. Dan ini juga sebenarnya nggak terlalu penting teman-teman ya, di bagian settingan gitu cuy, nggak terlalu ngaruh lah buat gameplay kalian juga ya guys ya. Dan di sini untuk ukurannya itu nggak presisi teman-teman ya. Jadi misalkan Bang Aksegood pakai 80, aku nggak tahu, aku nggak apa ya namanya. Itu contoh aja teman-teman ya. Misalkan dia pakai ukuran yang berapa,
di sini mungkin nggak sama persis teman-teman ya untuk ukurannya. Cuman aku udah ikutin gitu cuy, dan udah perkirain ukuran-ukurannya kira-kira dia pakai berapa teman-teman ya. Pokoknya udah aku usahain teman-teman ya untuk settingan ini lebih mirip lah sama yang dia pakai, mulai dari bentukan, transparansi dan ukuran-ukurannya. Mudah-mudahan bisa mendekati lah ya, walaupun nggak sama persis semua, tapi mudah-mudahan bisa lah. Nah untuk HUD-nya kurang lebih seperti ini, dan untuk presetnya nanti terserahkan mau bikin di mana teman-teman ya. Di sini aku pakai di preset 1. Nah di sini aku jelasin dari kanan dulu teman-teman ya, dari kanan yang paling atas. Nah di sini ada tombol ganti senjata. Nah untuk ukurannya di sini aku pakai 80% teman-teman ya, karena aku lihat bang Aksut itu pakai yang ukuran agak kecil-kecil teman-teman ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Jadi aku perkirakan dia pakai ukuran 80%. Nah untuk kegelapannya dia itu pakai agak terang teman-teman ya, kan bisa pakai 30-50% gitu cuy untuk ngikutin, cuman untuk transparansinya itu nggak terlalu penting mungkin ya. Nah kemudian untuk tombol scope, bang Segut itu nggak tahu teman-teman ya, karena kan dia ganti-ganti cuy, kadang dia pakai di sini, kadang juga, pokoknya seperti ini aja teman-teman ya. Untuk tombol scope-nya kan bisa ikutin seperti ini aja. Bang Segut juga pernah pakai kayak gini kok cuy ya, biasanya juga aku pakai, kulihat dia pakai seperti ini cuy. Nah untuk transparansinya bebas teman-teman ya, cuman kulihat-lihat tuh bang Segut pakai untuk settingan yang terbaru ini teman-teman ya, yaitu pakai settingan yang transparansinya nggak kelihatan cuy ya, atau transparansinya kecil. Nah untuk tombol lompat bang Segut itu pakai yang seperti ini teman-teman. Nah untuk ukuran scope tadi aku pakai 65, kemudian untuk ukuran lompat aku pakai 75 cuy ya, dan untuk penempatan posisinya seperti ini. Nah untuk tombol jongkok di sini teman-teman ya, ada di bawah sini, kalian bisa lihat sama persis ya kan. Nah kalian bisa lihat untuk posisinya ada di bawah sini teman-teman ya. Kemudian tombol lompat ya, apa namanya, tombol tembak. Nah kulihat-lihat sih kayaknya dia pakai antara ukuran 65 sampai 75 teman-teman ya, itu yang kuperkirakan untuk ukuran tombol tembak yang dipakai bang Segut, antara 65 sampai 75% teman-teman. Di sini aku pakai yang tengah-tengahnya aja 70% teman-teman ya. Dan untuk penempatannya seperti ini teman-teman ya, agak ke bawah gitu cuy kalau bang Akse, biar gampang headshot ya kan. Nah kemudian untuk tombol ngopron atau tiarap seperti ini teman-teman ya, bang Segut itu pakai seperti ini cuy, bentukannya seperti ini dan penempatannya seperti ini. Nah untuk skill karakter yang utama dia pakai di atas ini teman-teman ya, kan bisa ikutin aja di video yang aku klik, yang aku pencet. Kemudian untuk skill karakter kedua ini nanti aku bahas teman-teman. Nah langsung aja ke bagian kiri, pokoknya aku bahas dulu yang penting-pentingnya teman-teman ya, tombol-tombol yang penting gitu, yang sering dipakai itu ya, yang penting-penting. Nah di bagian kiri ada tombol glowel. Nah tombol glowelnya itu seperti ini, agak dinaikkan ke atas dengan ukuran itu kulihat-lihat agak besar teman-teman ya, jadi aku pakai 100%. Kemudian untuk di bagian tombol larinya ada di sini teman-teman, jadi kalian bisa lihat ukurannya itu aku pakai 80%. Nah untuk analognya kalian bisa lihat ini kecil teman-teman ya, bang Aksa itu dan sebagian besar pro player itu guys. Nah bisa ya kan aku sebut dia pakai yang ukuran analognya itu kecil teman-teman, seperti ini biasanya 10-20% aja itu kebanyakan. Kemudian untuk tombol medkit, nah di sini teman-teman ya, aku taruh di sini sama seperti bang Segut. Kemudian untuk tombol tasnya agak kecil dengan ukuran 60, untuk tombol medkit 75% guys ya. Nah untuk nama playernya 40% karena agak kecil teman-teman ya bang Akse. Terus untuk penempatannya seperti ini aja, default gitu, sama kayak HUD pada umumnya, pada defaultnya gitu cuy ya. Nah kemudian untuk tombol tembak di kiri, nah ini agak gede teman-teman ya, agak besar ya. Nah kalian bisa lihat seperti ini untuk penempatannya. Kemudian untuk tombol ganti senjata atau quick weapon switch, karena bang Akse itu aktifkan untuk di settingan terbaru ini teman-teman ya, khususnya seperti ini untuk settingan yang terbaru ini yang aku upload sekarang, itu settingannya seperti ini teman-teman. Dia pakai quick weapon switch-nya di atas ini teman-teman ya, agak gede cuy ya. Nah kemudian untuk tombol quick reload, nah dia pakai di sini teman-teman, kalian bisa lihat. Kemudian aku bahas untuk tombol-tombol yang kurang penting teman-teman ya, bentar cuy aku lihat dulu. Nah ini cuy ya, untuk tombol yang slot granat ini sebenarnya penting nih, aku tadi lupa cuy ya. Nah ada di sini dengan ukuran 40%, jadi di samping kirinya tombol ganti senjata. Nah kemudian untuk tombol yang lain-lain seperti message ada di sini, aku taruh di tengah-tengah, walaupun ini mungkin nggak sama persis teman-teman ya, cuman ini kalau nggak penting-penting juga tombolnya yang kecil-kecil yang jarang dipakai juga nggak apa-apa kalau nggak sama persis teman-teman ya.
kalau kalian mau miripin sama HUD atau settingan milik aksegut atau panutan kalian ya kan, panutan kita bersama, yes. Nah di sini untuk tombol yang lain-lain kalian bisa setting-setting sendiri teman-teman ya, kalian bisa liatin. Nah kalau bang aksegut sendiri untuk tombol yang tandain dia taruh di samping sini teman-teman ya, ini kalian bisa lihat, aku gedein dulu ya. Nah dia pakai di sini teman-teman ya, di samping kiri tombol ganti senjata di tengah-tengah sama slot granat cuy. Dia pakai ukurannya ya kecil aja lah ya kan, 30 cuy ya. Nah untuk mata, tombol matanya bang Akso pakai di sini, kemudian tombol gunakan terserah kalian, repep ya seperti biasa ya pakai di sini aja. Kemudian item looting ya akan bisa taruh di sini aja teman-teman ya, bawaan. Kemudian tombol meluncur, tombol skill karakter kedua. Nah untuk tombol-tombol yang seperti ini mungkin nggak sama persis teman-teman ya, cuman nggak terlalu penting juga, makanya nggak usah kalian ikutin guys ya, nggak apa-apa nggak sama persis. Dan untuk settingan sensitivitasnya nih ya, nah untuk settingan sensitivitasnya itu aku kurang tahu, cuman nih ya kalau kan mau percaya sama aku ya kan. Nah dulu tuh ada satu pro player yang namanya AsX Gaming teman-teman ya, dia itu di updatean berapa ya, beberapa bulan yang lalu mungkin ya, dia pernah bongkar dan minta sensitivitasnya bang Aksegut teman-teman ya, dan dikasih. Dan edisinya aku tekanin sekali lagi ya, coba kalian pikirin, karena untuk sensitivitas ini juga sebenarnya bisa diganti-ganti teman-teman ya, nggak itu-itu mulu cuy ya, beda HP beda sensitivitas pasti seperti itu, baik Aksegut maupun pro player lainnya. Tapi ya kan buat kalian yang penasaran biar video ini nggak nanggung, jadi aku kasih juga sensitivitas untuk bang Aksegut yang dipakai sama bang Aksegut teman-teman ya, cuman aku nggak jamin itu yang dia pakai sekarang, dan aku nggak jamin device-nya juga mungkin udah beda teman-teman ya, jadi mungkin udah beda. Cuman biar lebih meyakinkan aja, aku bakal kasih satu sensitivitas yang pernah dipakai sama bang Aksegut teman-temannya. Nah untuk sensitivitasnya seperti ini teman-temannya, aku bongkar nih guys, 95 40 70 95 15 15, dan ini mudah-mudahan bisa lah teman-temannya buat kalian juga cuy, silahkan dicoba. Kemudian untuk DPI, buat yang nanya DPI bang Aksegut itu pakai berapa di settingan Androidnya, nah itu antara, kalau nggak salah teman-teman ya, dia pernah pakai DP yang 500, pokoknya 500 plus lah ya kan untuk DPI. Itu juga DP yang bagus, yang aku rekomendasiin juga, dan kebanyakan dipakai sama pro player lah ya kan, DP 500 plus gitu cuy. Dan kalau udah, dan mungkin untuk video kali ini sampai sini aja teman-teman ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga bermanfaat. Ya mudah-mudahan dimanfaatkan buat kalian, dan semoga kalian bisa lebih nyaman bermainnya, bisa lebih semangat mainnya dengan menggunakan settingan HUD mirip-miripin sensitivitas juga mirip panutan kalian teman-teman ya. Nah makasih banyak yang udah menonton, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan di subscribe jika bermanfaat, bantu channel ini menuju 100.000 subscriber teman-teman ya. Nah akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.